Safda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwan, kita lanjutkan kitab al-mulakhas di kitab at-tauhid bab ma jaa fir ruqa wattama'im, bab tentang ruqyah dan tamimah. Telah dijelaskan ya apa itu ruqyah. Ruqyah adalah jampi-jampi ya, dan tujuan daripada ruqyah adalah yang pertama untuk mengusir jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua, menghilangkan penyakit yang ada pada seseorang. Ini adalah merupakan ya ruqyah. Dan ruqyah pernah kita jelaskan juga ada dua macam. Ada ruqyah yang syariah, ya ruqyah yang sesuai dengan syariat. Dan ada ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Ruqyah yang sesuai dengan syariat apa itu? Yaitu ruqyah dengan doa-doa yang ditujukan kepada Allah, di mana ruqyah tersebut ya tidak mengandung kesyirikan, tidak juga kebid'ahan. Contoh misalnya ruqyah dengan membacakan Al-Fatihah kepada orang yang tersengat kalajengking misalnya, atau ruqyah dengan membacakan Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu pernah dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sakit. Demikian pula akhwat Islam, semua doa-doa yang isinya kebaikan yang kita doakan seseorang dengannya, maka itu adalah ruqyah yang syariah. Adapun ruqyah yang tidak syariah atau ruqyah yang terlarang, yaitu setiap ruqyah yang mengandung ya perkara yang diharamkan. Dan ini ada yang sampai kepada syirik. Itu ruqyah yang mengandung padanya permintaan kepada selain Allah. Seperti misalnya meminta padanya kepada jin ya. Yang kedua yaitu ruqyah yang bid'iyah. Ruqyah yang bid'ah. Itu melakukan perbuatan-perbuatan ruqyah yang
tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Di zaman sekarang banyak, Pak. Ruqyah jamaah, ya, jama'iyah bareng-bareng. Ada lagi orang yang apa namanya? Ya. Membuat apa namanya? Cara-cara dalam ruqyah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini ya ruqyah. Kemudian akal Islam, penulis buku membawakan hadis di sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَلَّا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ. Ibu, tolong anaknya, Bu. أَلَّا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ. Dan dalam as-sahih, itu sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Bashir al-Ansari, seorang sahabat yang masyhur, di mana beliau ikut perang Khandaq dan meninggal pada tahun 60 Hijriah lebih. Semoga Allah meridhoinya bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Lalu beliau mengutus, itu Rasulullah sallallahu mengutus seorang utusan agar utusan itu menyeru ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin, supaya tidak boleh ada di leher unta qiladah, kalung yang terbuat dari watar. Watar itu busur panah, ya, dimana orang-orang jahiliyah melakukan itu supaya si unta itu apa namanya terhindar dari bala. Iya. Au qiladatun, atau kalung apapun yang tujuannya untuk ya menghindari bala. Illa quti'at, kecuali wajib diputuskan, dipatahkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhwat Islam mengutus seseorang ya untuk menyeru ya agar mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan ini semua termasuk kesyirikan, yaitu menggantungkan busur panah ataupun menggantungkan yang lainnya yang tujuannya lidaf'il bala, supaya tidak terkena bala atau tidak terkena ain ataupun penyakit dan yang lainnya. Iya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ini namanya mengambil sebab yang tidak sesuai dengan syariah. Dan kaidah mengatakan, Pak, anna istikhadul asbab ghairu masyru'ah, mengambil sebab yang tidak disyariatkan, ya, untuk menghilangkan bala atau menolak penyakit ain, ini termasuk syirik. Walaupun dia tidak meyakini bahwa sesuatu ini ia bisa menolak bala, walaupun dia meyakini misalnya yang menolak bala hanya siapa? Allah. Saya yakin yang menolak bala Allah, tapi ini cuma sebab aja. Maka kita katakan, maaf mas, Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Maka ini masuk dalam kategori syirik kecil. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa kalung tersebut ya itu yang bisa menolak bala, maka ini termasuk syirik besar. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kepada kalung tersebut rububiyah, sifat-sifat apa? Rububiyah. Dan sifat rububiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah, akhi. Kata Syekh Shalih Fauzan, anna ta'liq al-awtar
lidaf'il afat fi hukmi tamaimi fi tahrim, bahwa menggantungkan busur panah dalam rangka untuk menolak bala ini sama hukumnya dengan tamimah yang sudah pernah kita jelaskan, di mana tamimah itu biasanya digantungkan pada anak-anak kecil, Mas. Anak-anak kecil di lehernya terkadang dituliskan di situ tulisan-tulisan, katanya biar si anak tidak terkena penyakit ain. Nah, ini sama hukumnya, tidak ada bedanya. Kalau bedanya cuma ini ke unta, ini ke anak kecil. Iya, tujuannya sama, dalam rangka apa? Menolak bala. Iya. Faedah yang kedua, izalatul munkar, wajibnya mengingkari atau menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Maka antum yang punya kemampuan, karena misalnya antum seorang pemimpin, ya, punya kekuasaan, wajib antum mengingkari atau menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan antum. Jika tidak, maka di hari kiamat berat nanti pada hari kiamat itu. Ya, makanya antum yang jadi pejabat, entah itu camat ke, bupati ke, wali kota ke, kemudian antum membiarkan kemungkaran begitu, waduh, repot, Mas. Ya, di hari kiamat tanggung jawabnya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Wajibnya menyampaikan kepada manusia tentang perkara-perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Harus kita sampaikan. Apalagi seorang dai, wajib seorang dai untuk menjelaskan tentang perkara-perkara yang itu bisa menjaga akidah kaum muslimin. Dan betapa banyaknya di zaman sekarang akidah-akidah yang menyimpang, yang kalau kita membicarakannya, menjelaskannya, ya pasti kita akan dituduh macam-macam gitu, Pak. Dituduh Wahabi lah, dituduh radikal. Seorang dai tidak boleh takut dengan tuduhan itu. Allah menyifati seorang dai itu apa? Alladzina yuballighuna risalatillah wa la yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illallah. Itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, ini harus, karena terkadang, Pak, ketika kita jelaskan baik itu syirik ini ya, perkara yang bid'ah, terkadang muncul jenis dari perselisihan, perpecahan. Iya tidak? Iya. Karena masyarakat yang terbiasa dengan kesyirikan itu biasanya marah. Enak saja ini syirik dan yang lainnya, kamu Wahabi dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya akan terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang membela dengan kelompok yang ya tidak mau terima gitu. Nah, akibatnya apa? Dakwah tauhid ini dianggap sebagai dakwah pemecah belah. Dan itu tidak aneh, hatta Rasulullah SAW di zaman dahulu pun dituduh dukun. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW memecah belah antara suami sama istri, anak sama bapak sama orang tua. Memecah belah karena apa? Yang ini ikut Islam, yang ini tetap kekeh dengan kekafirannya. Akibatnya terjadilah perpecahan. Dan itu akan selalu terjadi ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan dakwah. Iya. Makanya senjata mereka untuk menghancurkan, merusak dakwah kita, untuk menghentikan dakwah kita, Bapak, kita disebut pemecah belah, anti Pancasila. Iya. Enggak Bhinneka Tunggal Ika dan yang lain-lain. Padahal tauhid tidak bertabrakan dengan Pancasila, mana?
Bukankah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Dan yang mengatakan bahwa yang Maha Esa itu Allah satu-satunya hanya umat Islam, yang lain tidak mengesakan. Ya, semua selain Islam meyakini ada beberapa Tuhan. Hanya umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan hanya Esa satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Tapi itulah memang ya, dari itu sudah sunatullah, Pak. Dari semenjak zaman Nabi Nuh, nabi para nabi ya. Kaum mereka-mereka yang doyan syirik itu akan terus bagaimana caranya menghentikan langkah dakwah. Tapi kita tidak boleh berhenti. Terus kita mengingatkan, menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak akidah. Iya. Kita lanjutkan ayun ikhwah. Kemudian penulis buku membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun, rahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah syirik, dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Demikian pula Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, dan Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Kemudian penulis buku menjelaskan makna hadis. Kata beliau, at-tamaim syai'un yu'allaku 'alal auladi minal 'ain. Tamaim itu jamak tamimah, yaitu sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak yang tujuannya untuk menolak 'ain. 'Ain itu pandangan mata yang jahat. Iya. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an fa rakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu. Tapi kalau yang digantungkan di leher si anak itu adalah Al-Qur'an, ya ada tulisan-tulisan Al-Qur'an, maka sebagian salaf membolehkan. Tapi sebagian lain mereka mengatakan tetap tidak boleh dan itu terlarang. Ini ikhtilaf para salaf terdahulu ya, tentang tamimah kalau yang dituliskan padanya Al-Quran. Namun yang sahih, yang rajih, bahwa itu tetap terlarang. Kenapa? Pertama, Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Nabi tegas mengatakan bahwa tamimah itu syirik. Yang kedua, perbuatan sebagian salaf yang anak-anak mereka itu digantungkan padanya Al-Quran di dadanya, ya, itu tujuannya untuk mentahfidz Al-Quran supaya si anak tersebut menghafal Al-Quran. Jadi mereka gantungkan berbentuk loh, loh itu kayak papan tulis kecil, Pak. Kemudian dituliskan padanya Al-Quran, digantungkan di leher si anak. Tujuannya bukan untuk menolak ain sama sekali, tapi tujuannya adalah untuk supaya si anak menghafal halal. Nanti kalau sudah hafal, dihapus, diganti lagi dengan ayat berikutnya. Iya. Kemudian yang kedua, walaupun itu dengan Al-Quran, ini bisa menjerumuskan kepada syirik. Dan dalam Islam itu ada sebuah kaidah namanya saddudz dzariyah. Menutup pintu jangan sampai jatuh kepada apa? Syirik. Bahkan kalau misalnya tamimah yang berisi tulisan-tulisan Al-Qur'an yang digantungkan di leher berakibat nanti akan menghinakan Al-Qur'an. Si anak masuk ke WC dan yang lainnya. Yang jelas ya, pendapat yang rajih yang paling kuat, tetap itu tidak boleh dan terlarang.
minhum Ibnu Mas'ud. Di antara mereka yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, beliau termasuk ulama'nya sahabat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ar-ruqa war-ruqa hiya allati tusammal azaim. Adapun ruqyah itu disebut dengan nama lainnya adalah al-azaim. Ya. Maksudnya jampi-jampi gitu ya. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirk. Dan dalil mengkhususkan boleh ruqyah kalau bersih dari kesyirikan. Boleh ruqyah kalau bersih dari apa? Kesyirikan. Sudah kita sebutkan tadi ya di awal. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini minal aini wal huma. Dan Rasulullah SAW memberikan keringanan. Ya, boleh ruqyah itu kalau untuk orang yang terkena penyakit ain. Ain itu sudah kita sebutkan pandangan mata yang dengki ya. Wal huma, demikian pula orang yang terkena penyakit huma, yaitu panas. Ya. Wat tiwalah, adapun tiwalah adalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha war rajul ila imra'atihi. Tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat, itu orang-orang jahiliyah dulu, yang mereka mengklaim katanya supaya dengan ini si istri semakin cinta sama suaminya dan supaya si suami semakin cinta kepada siapa? Istrinya apa? Kalau bisnisnya apa? Pelet. Ya, tapi bukan pelet buat mancing, Pak. Itu beda lagi ya. Nah, pelet, iya. Memelet. Biar kalau di masyarakat jahiliyah itu biasanya pelet itu digunakan khusus untuk suami istri. Supaya seorang suami semakin cinta sama istri, seorang istri semakin cinta kepada apa? Suami. Kalau di negeri kita lebih dari itu, Pak. Kalau laki-laki senang sama awewe misalnya, gimana nih di pelet nih? Pakai ajian-ajian, bacaan-bacaan. Biasanya pasti permintaan apa? Bantuan dari dukun. Maka ini semua termasuk kesyirikan. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis. Faedah yang pertama, al-hasu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha wa in kana ma yata'atahu kathirun minan nas. Anjuran untuk menjaga akidah walaupun banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar tersebut. Wajib kita jelaskan, Pak. Kalau di Indonesia misalnya banyak sekali, Pak, hal-hal yang bertabrakan dengan akidah, terlalu banyak. Sesajen. Iya. Tidak, di sekitar daerah Bekasi aja masih banyak, Pak. Sedekah bumi. Iya. Memberi namanya dengan kata-kata sedekah. Ya, tapi hakikatnya sebetulnya sama dengan sesajen. Banyak orang tidak memahami itu. Wajib dijelaskan bahwa ini termasuk syirik. Bumi enggak butuh sedekah. Bumi udah barokah. Di dalam bumi ini berbagai macam kekayaan telah Allah simpan. Apa ini kasih sedekah buat bumi? Mendingan buat fakir miskin, Mas. Iya. Tapi apa tujuannya sedekah bumi katanya, Pak? Biar katanya ya kita tidak terkena bala dan yang lain. Ya sama aja tujuannya. Ini semua kesyirikan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita jelaskan. Walaupun banyak masyarakat kita yang melakukannya, harus dijelaskan. Iya. Faedah yang kedua, tahrimu isti'mali hadhil asya' al-madhkurah fi. Haramnya mempergunakan perkara-perkara tadi. Tamimah. Apa itu tamimah? Itu kalung yang dikalungkan pada anak kecil dalam rangka untuk menolak penyakit
ain atau penyakit yang lainnya. Demikian pula tadi tiwalah, apa tiwalah tadi? Pelet. Yang tujuannya supaya suaminya lebih mencintai dirinya, enggak ngelirik kemana-mana, biar enggak kawin lagi. Ya. Demikian pula seorang suami yang sangat mencintai istrinya, gimana supaya istrinya lebih cinta lagi sama dia. Ya. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya, anna hadhi thalath al-madhkurah syirkun. Bahwa tiga perkara ini adalah syirik. Ruqyah yang mengandung kesyirikan pastinya. Demikian pula tamimah, demikian pula tadi tiwalah. Faedah selanjutnya akhi, anna ruqyah tanqasimu ila qismain. Bahwa ruqyah terbagi menjadi dua macam. Qismun masyru', ada ruqyah yang disyariatkan, sudah kita jelaskan tadi ya. Wa qismun mamnu', dan ada ruqyah yang terlarang. Fal masyru'u ma khala min asyirk. Yang disyariatkan adalah yang tidak ada mengandung kesyirikan. Wal mamnu' ma kana fi syirk. Dan yang terlarang adalah ruqyah yang terdapat padanya kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, beliau bersabda, i'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan. Coba perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung apa? Kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan maka itu boleh. Iya. Faedah yang kedua, anna tamaim tanqasimu ila qismin. Yang keberapa? Bahwasanya tamimah itu juga terbagi menjadi dua macam. Tamimah terbagi menjadi dua macam. Qismun mamnu'un bil ijma'. Yang pertama yaitu yang dilarang dengan ijma' seluruh ulama. Wahwa makana yastamilu ala syirkin. Itu tamimah yang mengandung kesyirikan. Maka ini seluruh ulama sepakat haram. Wa qismun mukhtalafun fihi. Wahwa makana minal Qur'an. Yang kedua yaitu tamimah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini boleh atau tidak? Yaitu tamimah yang berisi padanya tulisan Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan larang. Wassahih annahu mamnu'un. Dan yang benar bahwa itu terlarang. Saddan lidzari'ah wasiyanatan lilquran. Sebagai apa? Sad, sad itu artinya ini menutup pintu yang bisa menjuruskan kepada apa? Syirik. Wasiyanatan lilquran dan sebagai siyanah, penjagaan terhadap Al-Quran. Nah ini Pak, jadi tamimah ada dua macam. Ada yang terlarang dengan ijma, ada yang diperselisihkan. Iya. Faedah yang ketiga, yang selanjutnya, at-tiwalah mamnu'ah min ghairi khilaf. Bahwa tiwalah, yaitu pelet, terlarang dengan tanpa perselisihan ulama. Semua sepakat. Li'annaha naw'um minas sihr, karena ia jenis dari dari sihir. Tiwalah itu jenis dari apa? Sihir. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya, penulis buku, yaitu hadis Abdullah bin Ukaim. Abdullah bin Ukaim ini Pak, beliau terkenal dengan Abu Ma'bad Al-Juhani. Ya. Abdullah bin Ukaim ini ya, kunyahnya Abu Ma'bad Al-Juhani. Beliau mendapati masa Rasulullah SAW. Namun tidak ada riwayat bahwa beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Itu, maka periwayatannya sebagai periwayatan yang dianggap apa? Terputus.
kalau ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu artinya dijadikan itu sebagai sabda Rasulullah SAW, ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya menggantungkan bagaimana? Artinya iltafat qalbuhu anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'u aw yadfa'u anhu. Artinya hatinya itu bergantung kepada sesuatu itu, dan dia meyakini yang dia gantungkan ini bisa memberikan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Ya. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu atau bergantung kepada sesuatu, hatinya bergantung kepada sesuatu tersebut, wukila ilaih, maka akan diserahkan kepada dia. Artinya Allah tidak akan pernah mau menolongnya. Kenapa? Karena dia sudah menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mas ini bangunin, Mas. Kasihan, Mas. Pak, bangun, Pak. Jangan tidur. Hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan, an-nahyu 'anit ta'alluq bi ghairillah. Larangan untuk bergantung kepada selain Allah. Jadi jangan sampai hati kita menggantungkan kepada makhluk, jangan. Antum bergantung kepada ya, bos. Ya, dengan keyakinan kalau saya nanti ya dipecat, nanti siapa yang akan, nah ini bahaya, Pak. Jangan sampai hati kita bergantung kepada pekerjaan. Tawakal kita kepada siapa? Allah. Hati kita bergantungnya kepada Allah saja, udah. Antum hatinya bergantung kepada obat. Iya. Saya kalau enggak makan obat nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Sehingga akhirnya kekhawatirannya sangat luar biasa. Nah, ini berarti dia sudah bergantung kepada selain Allah. Atau antum bergantung kepada dokter. Iya. Meyakini bahwa dokterlah yang bisa menyembuhkan. Ini syirik, Pak. Ini semua tidak diperbolehkan. Maka jangan sampai, Pak, hati kita bergantung kepada selain Allah. Bergantung kita hanya kepada Allah saja sudah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua, wujubu ta'alluq billah fi jami'il umur. Wajibnya kita hanya bergantung kepada Allah saja dalam seluruh perkara. Iya. Orang yang hatinya bergantung kepada Allah saja, Pak, dia akan tenang. Dia tidak akan banyak kekhawatiran. Ada orang terkadang, Pak, ketakutan tentang masa depannya gimana. Takut masa depan anak-anaknya gimana. Kita katakan, ya akhi, gak usah khawatir. Allah yang menjamin mereka. Allah yang ngasih rezeki mereka. Bergantung semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran terhadap masa depan ini, Pak, karena kurangnya tawakal kepada Allah. Iya. Faedah yang ketiga, bayanu madharati syirk wa su'i akibati. Penjelasan tentang bahaya syirik dan bahwasannya akibatnya buruk. Kenapa? Karena orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, Allah serahkan dia kepada sesuatu yang dia berharap itu. Allah tidak mau bantu dia, Allah enggak mau peduli sama dia. Iya. Sementara yang bisa memberikan, yang memberikan pertolongan siapa? Allah. Sesuatu tersebut sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa. Iya, ini musibah akal Islam. Faedah yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu sama dengan bentuk atau jenis perbuatannya. Orang ini menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Maka Allah serahkan dia kepada
sesuatu itu. Allah tidak mau tolong. Itu sebagai apa? Sanksi Allah terhadap apa? Ya, orang tersebut. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil amal itu, Pak, yang akan merasakannya adalah pelakunya. Antum melakukan beramal kebaikan, hasilnya buat antum. Antum melakukan keburukan, dosa, itu pun buat kita. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, maka perbuatan baik itu untuk kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk juga untuk kamu. Allah tidak diuntungkan dengan perbuatan baik kita. Allah pun tidak dirugikan dengan perbuatan maksiat kita. Ingat itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesyirikan, yang rugi kita. Allah tidak, sama sekali. Makanya aneh kan, Pak, sebagian orang yang marah-marah sama Allah. Gara-gara dia berdoa enggak dikabul-kabulin. Iya, sampai di antara mereka ada yang mengancam Allah, Pak. Ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan, aku enggak mau sholat. Wis. Siapa yang butuh? Kita yang butuh sholat. Allah enggak butuh perbuatan kita. Allah enggak butuh amal kita sama sekali. Iya. Ini akibat daripada apa, Pak? Karena hatinya ini, Pak, kurang yakin kepada Allah. Iya. Faedah yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ya, ini udah. Kita masuk ke hadis berikutnya. Warwal Imamu Ahmad an Ruwaifi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Ruwaifi. Ruwaifi namanya Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan Al-Ansari. Ya. Beliau dari Banu Najjar. Di mana beliau seorang sahabat yang berhasil menguasai Afrika. Yang pertama kali ya membuka Afrika, ya, itu pada tahun 47 Hijriah. Dan beliau wafat di sebuah tempat namanya Barakah di tahun 56 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, yaitu Ruwaifi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, la'al hayata sataquru bik fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada watara aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um minhu." Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Iya. Kabarkan nanti kepada manusia, hai Ruwaifi, wah, siapa yang mengikat jenggotnya, mengikat apa? Jenggotnya. Atau taqallada wataran, atau mengalungkan watar, tadi sudah kita sebutkan, itu busur panah ya di leher unta. Austanja bi rajiin, atau istinja dengan menggunakan raji. Apa raji? Raji itu kotoran hewan ya, keledai yang sudah kering biasanya. Au admin, atau istinja dengan menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um minhu, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari dia. Iya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Ruwaifi. Wasiatnya adalah supaya Ruwaifi mengabarkan kepada manusia, mengajarkan ini. Apa yang pertama?
bahwa orang yang mengikat apa? Jenggotnya. Ikhtilaf para ulama maksudnya bagaimana, Pak? Sebagian ulama mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang masyarakat jahiliyah, mereka mengikat jenggot dalam peperangan sebagai kesombongan. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya aqadah lihyatahu, yaitu memberikan obat jenggot supaya tumbuh bagus gitu. Iya. Liyata'aqad wa yataja'ad, supaya jenggotnya bagus, ya. Dan ini merupakan tasyabuh dengan wanita. Iya. Wakilah sebagian lagi mengatakan aqduha fi shalah au kaffuha, itu mengikat jenggot ketika sedang sholat. Ketika sedang apa? Sholat. Allahu a'lam, hadis ini tidak menjelaskan. Yang jelas mengikat jenggot, Pak, hendaknya kita tinggalkan. Karena hadis ini sifatnya apa? Mutlak. Adapun memberikan obat ke jenggot, ini memang khilaf. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Yang jelas tidak ada dalil yang melarang. Allahu a'lam. Tapi dari hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwwah. Hadis ini menunjukkan kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bersabda, hayr waifi, semoga umurmu panjang. Dan ternyata benar. Yo, Ruwaifi umurnya panjang sampai beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah. Iya. Faedah yang kedua, wujub ikhbarin nas bima umiru bih wa nuhu an mimma wajib mimma yajibu fi'luhu au tarkuhu. Wajibnya mengabarkan kepada manusia tentang perkara-perkara yang wajib dilaksanakan dan yang wajib ditinggalkan. Harus, Pak, diajarkan manusia ini. Ya, apa saja yang wajib kita laksanakan? Salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim dan yang lainnya banyak. Demikian pula apa saja yang wajib ditinggalkan? Syirik, bid'ah, maksiat. Ini harus dijelaskan. Supaya apa? Supaya kita, ya, dengan perbuatan itu pertama kita sudah melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sebab setiap ilmu yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, dai, gak boleh dia menyembunyikan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu diancam oleh Allah di hari kiamat, apa, Pak? Hah? Akan diberikan di mulutnya itu penutup mulut dari api neraka. Rasulullah SAW sabda, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan berikan di mulutnya penutup dari api neraka. Na'udzubillah. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anhumullah wa yal'anhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa keterangan dan hidayah setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Ngeri, Pak. Kalau sampai kita menyembunyikan ilmu hanya karena takut dibully, Pak. Iya, kita menyembunyikan ilmu enggak mau jelasin hanya karena takut dicerca. Waduh, berat, Pak. Iya. Bagaimana nanti di hari kiamat ketika Allah bertanya, "Kenapa kamu tidak sampaikan?" Jawabannya kita apa? Takut cercaan. Maka Allah akan berkata, "Kenapa kamu tidak takut kepadaku?" Gimana coba syaratnya? Mengerikan akhwat Islam.
Ya. Nah, antum, kita semua sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, wajib jelasin tuh kepada anak-anak kita apa yang wajib dilaksanakan, apa yang dilarang untuk dilakukan. Faedah yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah wa ifaiha wa tahrimil abasi biha, ya, bihalqin au qassin au aqdin au taj'idin au ghiridhal. Syariat disyariatkan menghormati janggut dan memanjangkannya, dan haram bermain-main atau menyia-nyiakan janggut itu dengan cara dicukur habis. Iya. Para ulama di kalangan madzhab Syafi'iyah yang terakhir mengatakan bahwa mencukur jenggot habis itu hukumnya makruh. Tapi ulama terdahulu tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwa mencukur jenggot itu hukumnya apa? Haram. Yang menyatakan ijma adalah diantaranya Imam Ibnu Abidin, demikian pula Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma. Beliau mengatakan bahwa mencukur jenggot itu hukumnya apa? Haram dengan ijma. Nah, mereka di zaman sekarang, Pak, yang mencukur jenggot berpegang kepada fatwa sebagian ulama Syafi'iyah yang terakhir. Iya, seperti Imam Asy-Syarbini yang berfatwa bahwa mencukur jenggot itu hanya hukumnya apa? Makruh saja. Tidak sampai apa? Haram. Namun, kalau kita melihat dalil, dalil tegas melarang. Iya. Rasulullah SAW sabda, "A'ful liha." Rasulullah SAW sabda, "A'ful liha." Qassu syawarib, panjangkan jenggot dan potong kumis. Nabi menyuruh mengatakan panjangkan jenggot. Ini perintah. Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa, Pak? Wajib. Ya. Kalaupun misalnya itu makruh, makruh itu bukan untuk dilakukan, Mas. Makruh itu untuk ditinggalkan. Cuma masalahnya apa? Aneh, ya. Banyak sekali di instansi-instansi itu, terutama pemilik pemerintah, malah yang jenggot disuruh cukur itu. Iya. Dari bahkan di militer juga, ya. Gak boleh pakai jenggot. Padahal jenggot tidak mengganggu sama sekali. Kenapa sih kok sampai benci banget sama ngelihat jenggot itu, Pak? Gak ngerti saya, Pak. Padahal Nabi sama-sama menganjurkan panjangkan jenggot. Para Nabi semua berjenggot. Ada gak Nabi yang mencukur jenggot? Gak ada. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, jenggot itu adalah syariat seluruh Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW sabda, "Asyru minal fitrah." Ada 10 perkara yang merupakan fitrah manusia. Di antaranya apa? Ifa'ul lihyah, memanjangkan apa? Jenggot. Itu fitrah. Ya. Kita doakan, Pak, orang-orang yang ada di pemerintahan mudah-mudahan diberikan hidayah supaya membolehkan bawahan itu pelihara jenggot. Cuma masalahnya jenggot ini kok malah diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan orang radikal. Kita katakan, apakah Rasulullah yang menganjurkannya teroris? Apakah Rasulullah SAW yang menganjurkannya radikal? Kamu secara tidak langsung, maaf, sudah menuduh Rasulullah itu teroris dan radikal. Kita pengikut Rasul itu kan cuma ingin menjalankan aja. Iya enggak? Kalau antum pemimpin perusahaan, Pak, kemudian antum ngasih bikin peraturan.
Kemudian ada yang mencaci maki peraturan, yang menjalankan peraturan dicaci maki. Kira-kira antum tersinggung enggak? Kurang ajar. Saya yang bikin peraturan nih. Ya, kok kamu malah mencaci orang yang menjalankan peraturan saya? Dia kan cuma ngikutin aturan saya. Sekarang kita berjenggot ngikutin aturan siapa? Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Rasulullah mengucapkan itu dari Allah langsung. Terus kamu bilang orang yang berjenggot itu radikal. Orang yang berjenggot itu ciri teroris. Itu sebetulnya sama saja mau mencela Allah dan Rasul. Urusan ente nanti di hari kiamat loh, berhadapan langsung dengan Allah dan Rasul. Silakan. Kalau kita cuma ngikutin doang, ya, kita hanya menjalankan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya. Ya. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akhi, tahrimu ittikhadil qiladah di daf'il mahdzur wa annahu syirk. Haramnya mengambil kalung atau mengalungkan sesuatu, baik kepada hewan atau kepada anak-anak atau kepada diri kita sendiri, dalam rangka menolak mudarat. Dan bahwasanya ini termasuk kesyirikan. Termasuk apa? Kesyirikan. Faedah yang kelima, tahrimul istinja dirrauf wal azam. Haramnya istinja dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Demikian pula menggunakan tulang. Ya. Alasannya kenapa, Pak? Kenapa tidak boleh istinja dengan kotoran hewan dan tidak boleh istinja dengan tulang? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, kata Rasulullah, fa innahuma ta'amu ikhwanikum minal jin. Karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Maka kalau makanan jin aja enggak boleh buat cebok, apalagi makanan orang. Antum cebok pakai pisang goreng, haram. Ya. Loh kok haram? Kan pisang goreng suci. Iya, tapi masalahnya itu makanan. Ya. Nabi melarang kita cebok dengan makanan jin. Dan makanan manusia lebih mulia, Pak, dibandingkan dengan makanan apa? Jin. Itu min babil aula, itu namanya qiyasul aula. Iya. Faedah selanjutnya, anna hadhil jara'im al-madhkurah minal kabair. Maksudnya perbuatan-perbuatan tadi termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan bahwa beliau berlepas diri darinya. Aku berlepas diri darinya. Iya. Kemudian penulis buku membawakan perkataan Sa'id bin Jubair. Wa'an Sa'id bin Jubairin qal. Iya. Ya, Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in, Pak. Ia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'id li raqabah. Siapa yang mematahkan tamimah? Apa tadi tamimah itu? Hah? Sesuatu yang dikalungkan ya kepada anak atau seseorang. Siapa yang mematahkan tamimah dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Masya Allah. Dikeluarkan oleh Imam Waqi'. Walahu an Ibrahim, demikian pula Imam Waqi' meriwayatkan dari Ibrahim, itu Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, ya, yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Dahulu mereka salafus saleh tidak menyukai tamimah semuanya,
baik yang berasal dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Baik, dari asar ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, fadlu qat'i tamaim, ini menunjukkan keutamaan memutuskan tamimah. Antum misalnya punya teman nih, dia gantungin tamimah di lehernya. Antum tanya, itu buat apa? Nolak bala, maaf ya saya mau cabut. Oh gitu. Cabut bilang ini syirik mas, haram. Iya, bagus kalau antum bisa melakukan itu. Tapi yang lebih baik kita jelasin dulu bahwa itu hukumnya syirik, tidak boleh, bawakan hadisnya. Iya. Faedah yang kedua, tahrim ta'liq tamaim mutlaqan, haramnya menggantungkan tamimah secara mutlak, baik itu dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Faedah selanjutnya, hirsus salaf ala siyanatil aqidah, semangat salaf untuk menjaga akidah, anil khurafat, dari perkara-perkara khurafat. Demikian pula kita, penting ya untuk menjaga umat dari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Demikian pula dari syirik. Ya, sampaikan, jelaskan kepada manusia, pelajari supaya kita tidak termasuk orang-orang yang wafat di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang tabarruk. Tabarruk apa sih, Pak? Tabarruk itu ngalap berkah. Ya. Ngalap berkah. Dari pohon atau bebatuan. Ketahuilah, akhi, tabarruk itu ibadah. Tabarruk itu apa? Ibadah. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah, Mas? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ada dalil, lakukan. Enggak ada dalil, jangan dilakukan. Ya, itu namanya tauqifiyah. Nah, tabarruk itu tau ibadah dan harus menunggu dalil. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam masalah tabarruk. Poin yang pertama, wajib diyakini, Pak, wajib diyakini bahwa keberkahan itu hanya milik Allah. Bahwa keberkahan atau barokah itu hanya milik siapa? Allah. Pemilik keberkahan hanya Allah. Bukan milik siapapun, Pak. Iya. Enggak bisa antum memberikan barokah. Jadi saya berkati air antum nih biar barokah. Enggak bisa. Kalau antum punya keyakinan bahwa antum bisa memberikan barokah, ini syirik jelas. Memberikan barokah hanya milik Allah dan ini termasuk sifat rububiyahnya Allah. Ya. Adapun mendoakan kebarokah enggak apa-apa, enggak masalah. Semoga Allah berkati kamu, enggak masalah. Yang kedua, tidak boleh kita meyakini sesuatu itu barokah kecuali dengan dalil. Tidak boleh meyakini sesuatu itu barokah kecuali bila ada dalilnya. Ini kaidah penting, Pak. Supaya kita tidak mengklaim bahwa sesuatu itu barokah padahal enggak ada dalilnya sama sekali. Ada orang yang tabarruk dengan kuburan si Anu dan meyakini bahwa tanah kuburannya barokah. Mana dalilnya?
atau ngalap berkah dengan kuburan Rasulullah SAW, meyakini bahwa kuburan Rasulullah itu barokah. Mana dalilnya? Tidak ada. Dari Al-Quran dan Hadis tidak ada. Barokah Rasulullah itu terbatas kepada apa? Badannya Rasulullah. Kalau badannya Rasulullah SAW berkah, na'am, banyak dalilnya. Iya. Adapun tanah kuburan Rasulullah tidak ada dalilnya bahwa tanahnya itu apa? Barokah. Maka antum misalnya ngalap berkah kuburan wali dan meyakini bahwa tanah kuburannya sama dengan Habah Sauda, katanya itu barokah. Kita katakan, ya akhi, mana dalilnya? Siapa yang meyakini sesuatu itu barokah tanpa dalil, maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Iya. Poin yang ketiga yang harus kita pahami, Pak, bahwa tidak boleh kita ngalap berkah atau tabaruk dari sesuatu, baik itu benda ataupun waktu dan yang lainnya, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dalil. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ngalap berkah atau tabaruk itu ibadah. Sedangkan ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah, menunggu dalil. Iya. Ini, Pak. Kemudian akhwat Islam, tabaruk ada dua macam. Ada tabaruk yang masyru', yang disyariatkan. Tabaruk yang disyariatkan. Nah, ini banyak macamnya, Pak. Yang pertama, tabaruk dengan badan Rasulullah atau dengan bajunya Rasulullah. Ya. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat, Pak. Para sahabat meninggal Rasulullah SAW, mereka tabaruk dengan rambutnya Rasulullah, dengan bajunya Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya juga tabaruk dengan perbuatan, baik perbuatan lisan, contohnya baca Quran, zikir. Ya, kita ngalap berkah dari membaca Al-Quran. Naam, Al-Quran barokah. Demikian pula perbuatan. Ya. Sebagian perbuatan itu disebut barokah oleh Rasulullah SAW, seperti makan sahur. Makan sahur barokah. Dari mana dalil? Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sah, bersahurlah karena makanan sahur itu barokah. Lihat, masya Allah. Demikian pula makan berjamaah barokah. Sebutkan dalam hadis, ijtami'u ala ta'amikum, berjamaahlah, berkumpullah pada makanan kalian. Wadzkurusmallahi alaih, dan sebutkanlah nama Allah padanya. Yubarok lakum fi, niscaya kamu akan diberkahi. Tuh, lihat. Jadi kalau makan sendiri-sendiri kurang, Pak, berkahnya, Pak. Yang bagus makannya bareng. Ya. Demikian pula tabaruk dengan tempat. Contoh misalnya tabaruk dengan tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tabaruk dengan tiga masjid itu maksudnya gimana, Pak? Dengan dinding-dindingnya? Bukan. Tapi maksudnya dengan cara beramal soleh. Karena Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat yang di tempat lain. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Nah, kita tabaruk dengan tiga masjid ini dengan cara sholat di situ. Iya. Demikian pula tabaruk dengan waktu. Seperti misalnya kita tabaruk dengan malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Memperbanyak ibadah. Iya. Demikian pula tabaruk dengan makanan yang ada dalilnya. Contoh air zam-zam. Air zam-zam barokah tidak, Pak? Barokah. Iya. Demikian pula Habah Sauda, barokah. Demikian pula madu, barokah.
Demikian pula susu, terutama susu apa? Sapi. Rasulullah bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Hendaklah kalian minum susu sapi. Iya. Fa innaha tar'a min kulli syajar. Karena ia makan dari semua pohon yang baik-baik. Artinya apa? Susu perah sapi itu yang makannya dari bagai pohon-pohon itu sehat banget kan. Ya. Masuk juga ya susu kambing, susu unta, ya. Nah, ini tabaruk yang apa? Disyariatkan. Ada tabaruk yang mamnu, dilarang. Ya. Yaitu tabaruk dengan tempat. Contohnya masjid. Tapi tabaruknya ke dinding-dindingnya. Meper-meperin, biar berkah. Kita katakan dinding masjid tidak ada dalilnya begitu barokah. Para sahabat enggak ada, Pak, yang tabaruk dengan dinding Masjid Nabawi atau dinding Masjidil Haram, enggak ada. Iya. Demikian pula tabaruk pada kuburan. Ini pun sama sekali tidak ada dalilnya, bahkan ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Iya. Demikian pula tabaruk dengan peninggalan-peninggalan apa namanya sejarah seperti Gua Saur, Gua Hiro, Bukit Tur Sina, itu kan sejarah ya. Tapi enggak ada dalilnya. Kita tabaruk di Gua Hiro misalnya. Enggak ada dalilnya. Atau tabaruk di Gua Saur misalnya. Iya. Tidak ada para sahabat sengaja ke Gua Hiro untuk tabaruk di sana. Enggak ada. Demikian pula tabaruk dengan apa? Waktu yang tidak ada dalilnya, Pak. Contoh misalnya mengharapkan keberkahan dari malam Isra dan Mi'raj. Kita katakan mana dalilnya? Dan anehnya, Pak, para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Biar kita rayakan, hai Rasulullah." Tidak ada. Dari sekian banyak para sahabat, tidak ada satupun yang nanya kepada Rasulullah SAW, kapan terjadinya Isra dan padahal itu kejadian agung loh, Mas. Iya. Demikian pula tabaruk kepada badan selain Rasulullah, orang soleh. Antum tabaruk sama ustaz. Iya. Bekas wudunya ustaz antum minum, wah, antum mandi barokah. Kita katakan tidak ada dalilnya. Oh, kan dikiaskan dengan Rasulullah, enggak sama, Mas. Rasulullah SAW dengan manusia biasa enggak sama. Jangan samakan. Makanya tidak ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Enggak ada. Enggak ada yang tabaruk sama Umar. Padahal Umar manusia terbaik setelah Abu Bakar. Demikian pula kepada sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, enggak ada yang tabaruk sama mereka. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Ya. Baik, saya kira cukup dulu kita sampai sini. Demikian wallahu alam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.